sehingga fadilahnya dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk yang kedua, kita berkumpul di sore hari ini tiada lain kita tujuan untuk mengadakan acara Khatmul Quran, yaitu Khataman Al-Quran, dengan 30 orang yang membaca. ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Ya man lahu